Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat tani, sahabat peternak dan sahabat rumah kampung, sahabat petani durian. Berjumpa lagi bersama kami di siang hari ini. Kita akan melakukan perawatan pada tanaman durian musangking yang sulit tumbuh. Ini bisa kita kategorikan sulit tumbuh karena seperti ini keadaannya untuk durian musangking ini. Untuk trubusnya ini sedikit malas trubus ini. Tumbuhnya sangat lambat bila dibandingkan dengan durian musangking yang lain. Nah, ini kita akan melakukan perawatan dan juga melihat apa penyebabnya dari durian musangking ini sulit tumbuh. Padahal untuk awal-awal tumbuh kemarin ini pertumbuhannya sangat cepat dan juga semangat dalam tumbuhnya, namun di akhir-akhir ini untuk tumbuhnya ini sedikit lambat. Nah, ini pertama langkahnya yang kita pakai yaitu kita bongkar dulu untuk pokok tanamannya di sekitar pokok pohonnya. Kita cangkul tipis seperti ini, kita lihat. Pertama tadi kita lihat untuk akar-akar di sekeliling pokok pohon, apakah akar-akarnya sedikit lembab atau banyak yang busuk. Kita lihat tadi, kita bongkar di sini. Untuk akar-akarnya aman. Nah, seperti ini akar-akar muda. Ini seperti ini akar-akar yang dari tanaman musangking ini. Seperti ini. Ini juga ini aman untuk akar-akarnya. Kemudian kita lihat juga untuk akar-akar yang tanaman lain yang mungkin mengganggu untuk pertumbuhan di tanaman ini. Kita lihat untuk akar-akar besar yang dari luar ini juga tidak ada. Nah, di sini sudah kita potong untuk tanaman mahoni dan tanaman yang lainnya. Kemudian selain itu kita lihat di sini, kalau kita perhatikan tanahnya ini sedikit lengket. Nah, ini mungkin salah satu penyebab tanaman ini sulit tumbuh dan juga sulit berkembang. Kemudian selain itu tadi kita juga banyak menemukan sampah-sampah plastik. Coba kita tunjukkan. Nah, seperti ini sampah-sampah plastik seperti ini sangat mengganggu sekali proses pertumbuhan akar. Ini tadi kita banyak sekali menemukan sampah-sampah plastik seperti ini juga. Jadi ini juga menjadi salah satu pelajaran bagi kita, khususnya bagi kami, untuk selalu menjaga alam dan juga membuang sampah tentunya pada tempatnya. Bila sampah-sampah plastik seperti ini, bila hanya kita buang seperti ini itu penguraiannya sangat lama sekali. Sebaiknya kita taruh di satu tempat, bisa lubang, nanti kita bakar. Salah satu mengendalikan sampah plastik. Terbukti bila sampah plastik seperti ini ya kita sembarangan membuangnya, apalagi di tengah atau di sekitar pokok pohon tanaman seperti ini, tentunya sangat mengganggu proses pertumbuhan akar dan juga tanahnya akan suburnya tentunya akan mengganggu, tidak optimal. Kemudian selain itu tadi sudah membuka seperti ini tipis, jadi aman untuk akar-akar yang di bawahnya tidak terpotong. Ini hanya, kita hanya membuka sedikit, kita mengidentifikasi sementara apa penyebabnya durian ini sulit tumbuh. Tumbuhnya ini sedikit terganggu. Kemudian setelah kita gemburkan seperti ini, langkahnya tadi kita sudah persiapkan. Nanti kita akan lakukan penaburan insektisida. Ini sebenarnya kalau ada kita sirami dulu dengan kapur dolomit, tapi untuk kapur dolomitnya kita pada kesempatan kali ini belum ada. Ini, bila kasus seperti ini biasanya kita taburi dengan kapur dolomit juga, namun di kesempatan kali ini belum ada. Nah, ini langsung nanti setelah kita bongkar seperti ini kita taburi dengan insektisida dulu. Kita tabur dulu untuk insektisidanya. Nah, ini kita tabur dulu tentunya di sekitar pokok pohon seperti ini. Ini hama ini. Kita mengantisipasi hama. Lebih top lagi sebenarnya kita beri dengan kapur dolomit ini untuk mengembalikan pH tanah, tentunya menggemburkan tanah yang sedikit lengket seperti ini biar lebih stabil lagi. Nah, setelah kapur dolomit, insektisidanya ini sudah kita
berikan atau kita taburkan. Ini selanjutnya kita pupuk menggunakan pupuk dasaran. Kita memakai dasarannya pupuk organik. Kita tabur seperti ini. Kira-kira kalau tanaman seperti ini kita pakai kurang lebih sekitar 1 ember lebih cat, ember kecil yang tanggung itu. Biasanya kita penuh, tabur seperti ini. Kita pastikan penaburannya ini di sekelilingnya dan di tajuk-tajuk tanaman dengan kita tandai sampai menjalarnya batangnya. Kemudian di pokoknya ini juga kita beri biasanya untuk akar-akar seperti ini biar langsung mengena ke pupuknya seperti ini. Nah, ini setelah pupuknya kita taburkan, di bagian atas ini juga harus kita perhatikan. Jadi sebelumnya tadi, sebelum kita tabur dan kita pupuk tadi, sampah-sampah tadi ini kita buang. Ini belum optimal pembuangannya tadi, masih ada 1-2 sampah-sampahnya, nanti kita bersihkan maka kita membuat video ini. Kemudian untuk atasnya ini juga harus kita jaga, kita rawat. Tadi kita sudah persiapkan juga bahannya. Di sini kita semprot untuk atasnya. Tadi kita menggunakan untuk daunnya menunjang tubuhnya biar optimal, kita menggunakan pupuk organik cair, kemudian matador, dan yang ketiga adalah gandasil daun. Tadi sudah kita larutkan di sini. Tidak, bahan tadi sudah kita masukkan ke wadah ini. Setelah kita kocok-kocok, kita larutkan. Ini kita akan campur dengan air. Ini ada entres alpukat kendil, ini nanti kita sambung di lahan ini juga, di alpukat lokal yang sudah kita potong atau working, nanti kita sambung pas ke video ini. Nah, setelah ini kita campur bahan tadi, kita beri dengan air ini. Nah, kita campur air, kita pastikan larut. Biasanya kalau tidak kita kocok, ini kita biasanya akan mengendap. Untuk alat semprotnya sulit kita pakai. Nah, ini sudah. Selanjutnya ini kita kocok-kocok lagi biar benar-benar merata. Nah, ini kita larutkan tadi, ini kita tambahi airnya. Warnanya seperti ini, putih susu. Kita persiapkan. Nah, ini kita kocok-kocok dulu. Kita cat. Nah, ini siap. Lanjut kita semprotkan. Nah, ini lebih optimal lagi kita menggunakan alat semprot yang besar. Semprot seperti ini daun-daunnya biar lebih optimal ya. Di bagian atas tidak bisa menjangkau, ini harusnya alat semprot yang besar. Di bagian pucuk kurang optimal ini penyemprotan kecil seperti ini. Lebih optimal bisa kita pakai dengan alat semprot yang lebih besar. Hemat sekali ini. Ini terbus-terbus seperti ini biar lebih optimal lagi. Sudah, kita lanjut nanti hasil kesana nanti. Kita durasinya tidak panjang ini di videonya. Oke, sahabat tani dan sahabat mah kampung, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini. Sebentar kita
membagikan cara kita dalam proses perawatan tanaman durian, khususnya durian musangking yang sulit rebus di pekarangan ini. Semoga video yang kita buat ini menjadikan tambahan wawasan bagi kita untuk bahan kita diskusi dan sharing, dan juga bermanfaat untuk kita, menambah semangat kita untuk menanam khususnya tanaman durian. Sampai jumpa lagi di konten kami selanjutnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat. Sukses dan selalu semangat petani muda.